Ya oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, nah ini mungkin kelanjutan dari video sebelumnya terkait launcher. Nah, di sini ada beberapa hal mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan kita mau coba hapus aplikasi si launchernya itu bagaimana? Nah, ini mudah sih teman-teman sebetulnya. Seperti contoh di sini, Stella Nova. Klik, kemudian kita ke informasi. Nah, ini tidak bisa di uninstall ya. Kita lihat, ini tidak bisa di uninstall. Tuh, tidak bisa di uninstall. Nah, ini gimana caranya? Mudah teman-teman. Nah, yang pertama di sini teman-teman langsung saja masuk ke aplikasinya ya, masuk ke aplikasinya. Nah, selanjutnya di sini cari di bawah, dipilih peluncur default. Nah, dipilih peluncur default ini, teman-teman. Nah, ini diklik. Selanjutnya, teman-teman di sini ubah dulu saja ke Quick Step. Nah, ke Quick Step di sini atau ke default Android 10 ya, launcher Android 10. Nah, setelah masuk atau setelah kembali ke launcher default bawaan, nah, selanjutnya teman-teman di sini klik lagi. Kemudian masuk ke informasi. Nah, selanjutnya di sini uninstall sudah bisa kita lakukan. Nah, kita klik, kita uninstall. Nah, seperti itu dan berhasil di uninstall. Nah, itu mungkin teman-teman di sini yang kebingungan, aduh kok nggak bisa uninstall nih, gimana? Soalnya saya mau coba ganti pakai yang Nova Launcher beta, misalkan yang versi 7.0.3 misalkan yang versi itu. Pengen coba atau pengen coba pakai launcher yang lain tapi launcher yang Nova ini pengen dihapus. Nah, itu tadi salah satu tutorial atau cara bagaimana menghapus launcher yang sudah terinstall di Asus Zenfone Mac Pro M1. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini, mungkin singkat ya, langsung ke pembahasan ke tahapannya. Oke, itu saja, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan coba bahas terkait Nova Launcher beta yang versi 7.0.3 ya. Oke, itu saja, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.